Ini situasi terkini di Jalan Ayani Timur atau sebelah timurnya titik 0 Tulungagung. Masih terpantau ramai lancar gitu ya. Dan untuk sebelah titik sini, titik di depan SD Negeri Kampung Dalem, agak berhati-hati dulu. Ini banyak penjual-penjual makanan yang ramai. Ini di sini mulai ada titik kemacetan di pertigaan depan Golden. Ini sangat ramai di sini posisinya. Ini pertigaannya. Terus agak ke timur lagi ini sampai di perempatan rel Sepur. Ini terpantau sangat ramai.